Sambil menunggu kejelasan Liga 2 musim 2021, Sriwijaya FC saat ini sedang menyiapkan materi pemain Laskar Wong Kito. Dari total 18 pemain yang dipertahankan, Sriwijaya FC hanya memilih 11 pemain yang akan mengisi komposisi skuad Sriwijaya FC. Namun sebelum diikat kontrak, 11 pemain itu akan lebih dulu ditawarkan pada pelatih baru Sriwijaya FC. Kita mengevaluasi, kita juga ingin mendapat tim yang terbaik di antara 11 yang sudah kita insya Allah positif di kita itu. Kita akan menambah-nambah beberapa pemain lah untuk posisi. Itu pun mesti kita diskusikan berikutnya ya. Manajemen mungkin sebatas 11 orang itu yang bisa kita hadirkan ke kult. Tapi ya tidak untuk kemungkinan ada pemain-pemain luar yang akan diambil. Sriwijaya FC juga akan menambah beberapa pemain baru lagi, mengisi posisi pemain depan, tengah, dan belakang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.